Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Kali ini kita memenuhi request warga lagi ya. Kemarin bapak yang punya kebun request ya, minta tolong dikurangi hemat upainya. Oh iya, sekarang kondisinya gerimis kawan ya, hujan. Ini perkebunan kelapa dia. Nih, kita lihat sama-sama. Cukup luas juga ya. Ini pondok beliau. Tadi masuk sininya kita menyeberangi parit itu. Oh, parit ya. Nah. Untuk saat ini kita pantau dulu ya. Kita pantau dulu pergerakan tupainya ada apa tidak. Kalau dilihat-lihat. Ini kelapanya nih bolong-bolong sih. Tuh. Ada kelapa yang rusak nih. Nah, kelapa yang rusak. Terus terlihat nih ya, bapaknya ini buat pasang jebakan nih. Nih. Dan setiap batang kelapa pasti ditaruh seperti ini ya. Mudah-mudahan tupainya terlihat dan kita bisa mengurangi hama tupai di sini kawan ya, oke. Okay? Let's go hunting. Oke kawan ya, berdasarkan pengamatan saya dari tadi di awal ke kebun ini kawan ya, saya perhatikan nih tupainya tidak terlalu banyak juga di sini ya. Untuk hari ini kita cukupi berburu di kebun bapak ini ya, karena alhamdulillah nih poinnya sudah ada sudah ada 3 ekor ya. Saya perhatikan lagi, sepertinya sudah sepi kawan ya. Kita akan geser ke kebun sebelah. Kita akan naik ke atas sana ya, untuk mencari spot yang lebih potensi ya. Alhamdulillah ini gerimisnya udah agak reda, tapi masih ada sedikit rintik-rintik ya, tidak apa-apa. Jadi tadi tidak saya rekam kawan ya, karena kondisinya tidak memungkinkan ya, gelap dan gerimis. Kacau jadinya tuh. Yang penting poinnya akhirnya sudah kita lihat bersama ya, ada 3 ekor. Mudah-mudahan kali ini bisa kita rekam momennya, oke? Okay? Let's go hunting. Mantap. Sana kawan menantang.
matahari tidak berhenti, kawan. Ada 3 ekor. Yang satunya lari ke semak sana, udah hilang. 2 kita mampukan. Alhamdulillah. Oke kawan, alhamdulillah ya. Sepasang kawan, besar kawan tupainya, masya Allah. Ih, besar sekali. Satunya berhasil lari ya, dia lompat. Jadi dari pohon kelapa satunya rupanya dia. Langsung ke semak belukar sana. Oke, tidak apa-apa. Sepertinya ada binatang di depan saya. Tidak tahu jenis apa, besar kawan. Ini sangat besar. Tidak tahu binatang apa ini, biawak mungkin. Sepertinya biawak besar. Biawak sangat besar. Kita coba shoot kawan, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kena rantingnya, tidak kena. Oke kawan, harinya sudah siang ya. Tenaga juga sudah mulai habis. Lompat-lompat parit kawan, duh. Hasilnya sih, alhamdulillah kawannya. Mantap. Besok-besok kita sambung lagi kawan dengan keseruan yang lebih seru lagi, oke? Saya Jolang San Channel pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Thank you.